Penyajian galungan membuat jajan dan turunnya buto dunggulan. Penyajian galungan merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan. Penyajian ini dilaksanakan pada Senin atau Somo Pon Wuku Dunggulan atau 2 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada saat ini, umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, melakukan pembuatan jajan. Sebut saja jajan yang lazim dibuat saat penyajian ini, yakni jajan uli yang dibuat dari ketan dikukus, lalu ditumbuk hingga halus, dan merekat lalu dipotong-potong berbentuk segi empat dan dibungkus dengan kulit jagung. Di samping memulai membuat jajan, pada penyajian ini juga melakukan persiapan berupa pembuatan jejaitan dari janur, daun kelapa hijau atau slepan, maupun daun pohon enau atau ron. Berbagai jejaitan, baik itu sampian, gantung-gantungan, hingga canang dibuat saat penyajian ini. Dalam lontar Sundari Gama atau lontar yang membahas tentang rerahinan atau hari raya di Bali menyebutkan bahwa Somopon Wahyaning Wang Angamong Yogo Semadi Yate Pituhu Tuhun Yumade Sadgano Lawan Betare Yate Sinambat Penyajan Dening Loko. Penggalan tersebut bermakna saat Somopon Wuku Dunggulan merupakan hari yang mulia untuk menyelenggarakan Yoga Semadi. Caranya yakni dengan memusatkan pikiran kepada Betara yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Selain itu, secara filosofi, penyajian ini berasal dari kata saja yang berarti sungguh-sungguh. Ini bermakna saat penyajian inilah seseorang harus bersungguh-sungguh dalam menyambut kemenangan Dharma melawan Adharma. Dosen Politeknik Negeri Bali, Ide Bagus Putuswambo, dalam makalahnya yang berjudul Durga Puja di India dan Bali yang disampaikan dalam Rembuk Sastra Purnama Badrawada pada Selasa 17 Juli 2019 malam di Pura Jagatnata Denpasar menyatakan saat penyajian ini merupakan turunnya Sang Buto Dunggulan. Kata Dunggulan sendiri berarti menundukkan atau mengalahkan. Sebelumnya, pada Minggu atau Redite Paing Dunggulan merupakan turunnya Sang Kale yang disebut Sang Buto Galungan. Sedangkan pada hari Selasa atau Anggare Wage Dunggulan atau penampahan disebut sebagai Sang Buto Amangkurat. Dengan kehadiran Buto tersebut, manusia harus mampu mengendalikan diri sehingga mencapai kedamaian. Oleh karena itu, pada saat ini, hendaknya umat Hindu di Bali melakukan pengekangan hawa nafsu dan melakukan pengendalian indria. Karena dengan melakukan pengendalian indria inilah segala hal kebaikan akan tercapai, sehingga bisa melaksanakan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat dan penuh dengan makna. Demikianlah pembahasan singkat tentang penyajian galungan, di mana masyarakat Bali yang merayakan Hari Raya Galungan akan membuat jajan pada hari ini dan juga merupakan hari turunnya Buto Dunggulan